lagi Mbak nih mau tanya, ini bukaannya ke kiri atau ke kanan? Ini kiri, ini kanan ya. Kalau di video yang kemarin dicontoh ini tuh kiri sini. Jadi kalau gini tuh gini berarti bukaannya. Set. Nah. Terus kalau kanan berarti dia buka nih. Gini. Set. Nih. Isi ya. Nah. Ini kanan atau dari kiri? Gini. Balik lagi di YouTube-nya Respati Craft Packaging Box Semarang. Nah, sudah lihat kan percakapan kami dengan klien kami via WA. Nah, gitulah kira-kira sebelum kita proses seperti ini yang buahnya, karena ini ada 300 piece. Nah, dimulai dengan kita belanja-belanja nih ya. Jadi semua karton kita cutting pakai mesin, terus kita bikin pisau sesuai dengan ukuran, nanti kita cutting lagi. Jadi cuttingnya dua kali. Dan jadilah seperti ini sesuai dengan harapan klien. Jadi kita ngikutin aja ya, kami ngikutin apa yang diinginkan klien. Terus ini mintanya magnet, oke. Magnetnya kita tanam di dalam karton. Tuh kita pasang dulu magnetnya seperti itu ya. Jadi memang untuk kelas magnet ini adalah kelas yang paling mahal. Wih, tahta tertinggi ini. Nah, kalau yang pernah beli magnet pasti tahu lah ya, magnet itu harganya berapa. Dan prosesnya super ribet karena ini juga super mungil banget. Tapi tenang, di tangan Respati tetap hasilnya super kece badai ala pabrik pokoknya. Nah, ini yang udah jadi. Ini tuh bagian depan. Ini bagian samping ya, belakang. Enggak, ini samping. Dan ini bagian belakang. Cek ya. Ini depan, ini kang. Nih, ini tampilannya begini karena ini ada magnetnya di sini. Kita cek ya. Nih, lihat ya. Sama tangan saya, gede tangan saya ini. Bunyinya kedengeran nggak? Nih, tuh. Tuh ya. Jadi dia tuh udah aman kan? Tuh. Jadi cara bukanya tuh begini. Sup. Wih, cakep ya tuh. Kita tutup lagi. Gimana, cakep kan? Ala pabrik kan? Pokoknya kalau di Respati itu kalau sabar, pokoknya kami maunya kerja nggak diburu-buru, super sabar ya, karena kita sama-sama enak aja nih. Anda mendapatkan produk yang bagus, kami juga mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Jadi memang super kece banget. Dan ini ada 3 aroma, jadi ada 3 varian gitu ya. Ada varian desain, jadi ada 3. Tadi ada hitam, ada krem, dan ini ada abu-abu. Jadi ada 3 macam. Jadi kalau parfum kalian mau beli misalkan 150, 50, 50 untuk aroma masing-masing itu bisa banget. Ini benar-benar kami kerjakan sesuai standar pabrik ya. Kenapa kami bilang Respati itu standar pabrik? Ya memang karena ada beberapa klien kami yang memang dari pabrik, tapi tidak kami spill ya dari mana pabriknya, karena kata mereka Respati itu benar-benar pokoknya itu standar pabrik mereka. Jadi no yang namanya solasi ya. Kalau kalian lihat, kalian pernah pegang hardbox, itu biasanya banyak banget solasinya, dan kami tanpa solasi. Ya gimana caranya? Rahasia dong. Ya nanti kita belajar bareng-bareng deh ya. Tuh ya, ini adalah magnet, suaranya sama seperti yang di depan tadi. Pokoknya super mulus banget, dan kami kerjakan sesuai dengan keinginan kalian. Mau bentuknya, mau desainnya. Oh ya, kalau desain bawa sendiri-sendiri ya, kami hanya layout di boxnya aja. Nah, ini tuh pengennya box parfum kece, mungil, tanpa inner tapi tetap cakep. Nah, akhirnya ketemulah yang seperti ini, dan kami beri magnet supaya nanti dia kenceng nih. Dan ini kalau dibolak-balik dia nggak bakalan jatuh si botolnya. Jadi memang super aman. Dan alhamdulillah 5 hari 300 box sudah jadi. Super cepat loh ya ini, karena ini magnet ya, dengerin. Kalau magnet Anda harus punya kesabaran tingkat dewa. Karena memang benar-benar kami bikinnya detail banget sesuai dengan keinginan kalian nih ya. Dan ini 300 box dengan 3 varian akan kami kirim ke Denpasar Bali. Untuk Pandora terima kasih ya, semoga sukses selalu. Barangnya cepat habis parfumnya, dan kembali lagi ke Respati. Jangan pilih yang lain ya, tetap di Respati Craft.